Ya pemirsa, dengan tema pahlawan pendidikan dari Bombana, kini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak KBP Bestari Haharahap, SIKMT selaku Kapolres Bombana. Selamat siang, Pak. Dan di sini juga sudah hadir Bapak Brigadir Soleh Babinkamtibmas. Selamat siang, Mas. Ini dia siang, pahlawan pendidikan dari Bombana, begitu ya. Dan di sini juga telah hadir Kombespol Sulistyo Pujohartono, analis kebijakan media Biro Penmas Divhumas Polri. Selamat siang, Pak Pujo. Selamat malam. Iya. Tadi kita sudah membaca sedikit kisah dari pahlawan dari Bombana. Saya mau tanya latar belakangnya, saya sebutnya Mas Soleh, nggak masalah Mas Soleh? Nggak masalah. Ini latar belakangnya ingin mendirikan sekolah, apakah benar di sana tidak ada sekolah? Memang situasi di sana seperti apa sih? Di Bombana tepatnya. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada MNC TV yang sudah mengundang saya di tempat ini. Ya. Namun jujur, saya tidak menyangka bahwa saya bisa tampil di tempat ini. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi yang melatar belakangi awalnya adalah saya seorang Babinkamtibmas Polres Bombana, Polda Sultra, yang mana pada saat itu kegiatan saya sebagai Babinkamtibmas itu harus turun di masyarakat. Setelah di sana saya tanya jawab dengan masyarakat. Memang masyarakat di sana mengatakan bahwa di sini ada kendala masalah tidak sekolah. Adanya sekolah. Oke. Berarti di Bombana itu tidak ada sekolah tempat Anda bertugas begitu? Tempat saya bertugas memang tidak ada sekolah pada saat itu. Ada yang ada adalah cuma TK, taman kanak-kanak. Dan anak-anak di situ yang sekolah rata-rata di luar desa tersebut. Jadi cukup jauh begitu ketika menempuh pendidikan sekolah dasar saja di daerah Bombana? Ya lumayan jauh bang, karena jarak tempuhnya itu sekitar 1 jam, 1 jam setengah perjalanan. Dan karena itu, Mas Soleh begitu selaku Babinkamtibmas untuk mendirikan sekolah tersebut di Bombana, Sulawesi Tenggara? Ya bang, pada saat itu saya merasa terpanggil dengan melihat kondisi warga yang selalu ikut aktif dalam mengantar setiap harinya dan menjemput anaknya. Lagian pula saya pada saat itu setelah saya menjadi babin, saya muncul di hati saya ini adalah merupakan sudah termasuk warga di situ. Ya. Makanya saya inisiatif punya keinginan untuk membangun sekolah di. Oke. Ketidak adanya sekolah dasar begitu di Bombana, Pak Kapolres pada saat itu melihatnya seperti apa? Apakah langsung disupport atau bertanya-tanya kenapa mau membangun sekolah dasar? Awal mulanya itu seperti apa sih? Pak Besari. Jadi kebetulan saya masuk Polres Bombana bertugas di sana itu sekolah ini sudah berdiri. Oke. Karena sekolah ini kan sudah berdiri sejak tahun 2015. Jadi saya mendapat informasi dari teman-teman masyarakat sekitar bahwa ada sekolah yang didirikan oleh anggota saya, anggota Babinkamtibmas yaitu Brigadir Saleh. Yang pertama-tama saya kaget gitu. Ya. Kaget. Tapi kaget bangga gitu, kaget bangga. Jadi karena saya merasa bahwa Babinkamtibmas memang tugasnya memang harus berada di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan problem solving, bukan hanya masalah Kamtibmas saja, tapi bisa di bidang pendidikan seperti ini. Seperti itu, Mas. Itu jadi kaget dan juga bangga begitu. Ya. Nah, buat pemirsa di rumah mungkin juga kaget dan sekaligus bangga. Kisah dari Brigadir Soleh yang mendirikan sekolah dasar karena memang di kawasan Bombana tersebut tidak terdapat sekolah sama sekali. Kita simak informasi lengkapnya berikut ini. Muhammad Saleh, salah satu anggota kepolisian berpangkat brigadir yang bertugas sebagai Babinkamtibmas di Kepolisian Resort Bombana, kini menjadi perhatian publik. Meski sibuk dengan tugasnya sebagai anggota Polri, ayah satu anak ini telah berhasil mengharumkan nama institusi Polri dengan membangun sebuah sekolah dasar swasta di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Rawowatu Utara, Kabupaten Bombana.
berkat usaha dan kerja kerasnya. Kini, anak-anak di desa tersebut dapat bersekolah meski kondisi bangunan sekolah masih terbilang sederhana. Mulai dari rumah warga, balai desa, hingga kini berbekal tanah wakaf, Brigadir Muhammad Saleh bersama warga kemudian bergotong royong untuk membangun gedung sekolah atas sumbangan warga dan bantuan dari Kapolres Bombana. Saat ini SDS Soleh baru memiliki 3 kelas dengan jumlah 32 anak didik. Masih banyak sarana dan prasarana yang harus ditambah dan diperbaiki lagi agar para anak didik dapat nyaman belajar. Sekolah dasar yang memang dibangun dari Mas Soleh, Babin Kamtibmas, dan juga mendapatkan apresiasi dari Kapolres Bombana. Lalu kira-kira apresiasi seperti apa sih yang diberikan Mabes Polri, terutama Pak Pujo, terkait dengan cara Mas Soleh mendirikan sekolah dasar di sana? Yang pertama, kami atas nama pimpinan Bapak Kapolri serta seluruh jajaran mengucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Soleh, Brigadir Muhammad Soleh, atas dedikasinya luar biasa sebagai Babin Kamtibmas, sebagai ujung tombak Polri terdepan di desa. Ini sangat sesuai dengan program Bapak Kapolri, Pak Tito Karnavian, promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Yang bersangkutan sudah menunjukkan profesionalitas sebagai seorang anggota Polri, sehingga mampu melihat permasalahan apa yang mendasar ada di desa yang tempat beliau bertugas. Kemudian beliau juga memiliki visi ke depan, yaitu untuk mencerdaskan anak-anak, sehingga untuk bagaimana anak-anak desa tadi, desa apa tadi, tunas ya, tunas itu bisa dari kemarin kesusahan ya, susah untuk mendapatkan sekolah, orang tuanya jauh untuk sekolah, sehingga anak-anak itu memiliki potensi terbelakang, kemudian dengan ide-ide dan kreativitas itu bisa lebih maju ya. Okay. Nah, kemudian keterpercayaan masyarakat kepada kepolisian dengan kerja keras beliau ini tentu saja akan meningkatnya. Betul sekali. Luar biasa. Nah, ketika dan itu nggak susah loh Pak, nggak susah karena apa? Tidak gampang. Tidak mudah itu ya. Tidak mudah karena untuk mengurus izin dan lain-lain ini kan beliau langsung praktek langsung ya, praktek langsung. Jadi sebagai sana, seorang anggota ya, polisi, tetapi juga beliau mengurus administrasi dan lain-lain, kemudian juga turut mengajar, ini luar biasa ya. Turut mengajar. Dan itu kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Berarti. Lalu bagaimana, apakah Pak Kapolri sudah mendengar berita seperti ini, respon Pak Kapolri pada saat mengetahui informasi tersebut seperti apa? Beliau sangat bangga ya, sangat bangga, dan tentu saja nanti akan dipikirkan apa yang bisa diberikan pada apresiasi apa yang kepada Brigadir Soleh ya. Betul. Nah, tadi Pak Pujo menyampaikan bahwa Brigadir Soleh turun langsung, baik segala administrasi, perlengkapan di sana, bahkan turut mengajar. Bisa diceritakankah ini dananya dari mana? Kan tidak kecil begitu untuk membangun sebuah sekolah dengan sumber daya, apalagi di desa dusun Tunas Baru tersebut yang cukup terpencil begitu. Iya, makasih. Berawal dari keluhan masyarakat yang tidak adanya sekolah di desa tersebut, saya pada saat itu mengajukan proposal di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah saya ditemui oleh Kepala Bidang TKSD pada saat itu. Namun di dalam pertemuan saya itu menyarankan bahwa ini pengurusannya bagus, merupakan kreativitas dari Babin Kamtibmas. Kami dari Dinas mengucapkan terima kasih juga atas partisipasinya. Itu menurut orang Dinas. Sekarang dalam pengajuan proposal itu harus ada nama, nama sekolah. Terus menyarankan lagi kepada saya, bagaimana kalau namanya Pak Babin Kamtibmas saja yang diberikan nama sekolah tersebut. Muncullah SDS ya, anak soleh. Saya pikir pada saat itu ya bagus juga Bang. Saya dengar itu, saya komunikasi lagi dengan warga merespon dengan baik. Ya. Alasannya warga di sana, apabila Pak Brigadir Saleh sudah tidak lagi berdinas di Desa Tunas Baru, maka kami tetap mengingat
namanya Bapak sebagai pendiri sekolah di desa tersebut. Dan pemirsa, yang membuat saya merinding di perbincangan kali ini adalah warga juga turut andil dalam membangun sekolah tersebut tadi, seperti yang diceritakan Brigadir Soleh. Bisa di-sharing lagi ke pemirsa di rumah bagaimana warga bergotong royong untuk membangun sekolah tersebut, Brigadir Soleh. Bentuk keinginan masyarakat itu, dukungannya seperti warga di sana kan ada yang menghibahkan tanahnya demi adanya sekolah di sana, Pak. Ada juga membawa atap, papan, kayu, pasir, dan semen. Setelah rampung alat bahan-bahan ini, saya bersama warga saya komunikasikan lagi untuk gotong royong untuk pembangunan ruangan belajar di desa tersebut. Oke, jadi sama-sama warga bergotong royong untuk akhirnya mendirikan SDS Anak Soleh tersebut, ya. Ya, benar sekali. Nah, kalau misalnya Pak Besari selaku Kapolres Bombana di sana, ketika banyak image seorang polisi bahwa gahar, takut, tapi ini justru mengayomi sekali masyarakat. Apa respon masyarakat ketika sekolah telah berdiri dari 2015 hingga 2018 dan Pak Kapolres bertugas di sana? Tapi dari jawab dulu, jawabannya usah jeda berikut, pemirsa. Jeda tetaplah bersama kami di Speak After Lunch.